Saya senang, alhamdulillah, Bandara Panua di Pohuwato ini telah selesai. Tadi Pak Menteri Perhubungan telah menyampaikan menghabiskan anggaran 437 miliar. Ini duit semuanya. Gede banget. Agar membuka akses ekonomi ke Kabupaten Pohuwato. Dan runway-nya sepanjang 1.200 kali 30 meter. Saya lihat kalau 1.200 itu nanggung. Didarati ATR full, nggak bisa. Ini tadi saya naik ATR karena pesawat kepresidenan nggak bisa mendarat. Pesawat perintis. Sebab itu tadi saya perintah di terminal tadi, runway-nya harus ditambah panjang lagi. Hingga ATR full bisa masuk ke Pohuwato. Ya paling lambat. Tahun depan kalau bisa tahun ini. Insya Allah. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, semoga dengan adanya bandara ini, ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.